Luar biasa partner saya. Kevin Hall ini solid banget. Gue curiga semangat main ini dari The Clash. Bakal ada interesting match hari ini, jadi gue bakal main 2v2 bareng Ovisa. Kita bakal lawan Kevin dan Tami. Kalau Kevin sama Tami, kalian pasti udah sering lihat di konten-konten dunia pergolfan. Mereka masing-masing jago, tapi kalau digabung pasti bakal jadi lawan yang susah. Si Ovisa lebih baru, tapi kalau dibandingin kita bertiga, dia yang paling terkenal. Jadi anggap aja seimbang lah ya. Menurut gue bakal jadi konten yang menarik, ketat, dan seru. Jadi just keep watching the video. Oke, kita mulai match kita hari ini. Hole pertama di Imperial, hole 3. Jadi gue sama Kevin bakal main dari Gold, Ovisa dan Tami bakal main dari Red Tee. Mudah-mudahan jadi match yang menarik. Just keep watching. Emang Leo the best. Luar biasa. Ayo Kevin, jangan mau kalah. Awas lo ya. Tenang, ini permainan sampai ke lubang, bukan tee off doang. Tenang, oke? Okay. Luar biasa. Wow. Yeah. Nice shot. Kalau kata orang Korea sih. Nice shot. Oke. Okay. Tenang, Tam. Shot. Shot. Oke. Okay. Oke, okay, aman. Tenang, Tam. Terlalu kiri. Oke okay lah. Driver gua. Okay, okay. Le, semangatin gue kali, Le. Boleh. Kita latihan tos dulu. Oh, ya. Sepi amat. Pas aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Eh, salah tim. Oh iya. Salah tim. Kita harus woman support woman. Oke, jadi tee off kita lumayan ya? Ya lumayan banget. Pas banget di sini, nggak turun, jadi nggak miring, nggak di rough, bener-bener rata dan sisa ke pin berapa tam? 142 meter. 142 pin tengah, jangan sampai kurang sih ini. Yeah. Karena kalau kurang nanjak gitu kan, so agresif aja. Gas. Okay. Shot. Aman. Ya, apa nih ya? Jadi nggak usah takut gimana. Langsung normal pin aja ya. Onin pin 42. 42. Kita chop down 8 iron, pokok santai aja. Kanan pin dikit. Bagus banget, nempel. Nempel. Stay. Nempel. Uish, bagus. Luar biasa. Luar biasa putter saya. Luar biasa. Oke. Okay. Wah. Pressure on, si Kevin udah nempel. Tadi Ovisa agak topping. Ini kita nggak boleh kalah, kita harus nempel juga. Shout out buat Imperial, lapangannya selalu seru. Lihat, ini miring banget. Di kanan lo. On. On. Tapi masih lebih jauh. Tapi tenang aja, mereka bakal tetap 2-4, kita juga 2-4. Kirinya bola. Para marker enggak apa-apa. Oke. Okay. Gak muluk-muluk targetnya. Yang penting bisa 2-4 deketin par. Karena gue yakin mereka enggak bakal masuk. Amazing. Par garanti. Bang ini mah. Ayo let's go. Kalau pertama berdi biar goyang si Leo. Gua lurus ya, Tam. Ya. Ntar kalau belok lu ganti ya. Tolong ya kayak dia, dilihatin. Nice birdie! Too early, babe. Oke, okay, agak kiri ya. Coba kidal, yuk. Ini kalau dia masuk, dia bakal timur. Aduh! Sayang sekali, dikit lagi tuh. Tapi kalau gua gak masuk, lu grogi. Stop. Gak mungkin gak masuk ya sih lo. Nah, lurusin aja. Kok lu tremor? Iya. Well done, Mbak. Banget. Enggak, tapi biar konten, biar Ovi masukin. Oke. Okay. Yeah,
banget sih dibiarkan gue yang parin. Hal pertama, sayang. Padahal kesempatannya ada di kita. Tapi gak apa-apa, kita kejar lagi di hole selanjutnya. Kevin, hole ini solid banget. Gue curiga dia lebih semangat main ini daripada The Clash. Iya dong, di tempatnya lagi cewek-cewek seperti kita. Masih semangat. Hole kedua, kita di hole 4 Imperial. Tadi hole pertama, untung mereka gak masuk, jadi kita masih seri, masih sama-sama even par. Kali ini gue mau coba langsung incer green, biar kita ada chance buat birdie dan eagle. Shot. Lewat. Lewat. Lewat itu. Stay. Oh, oke. Paling nggak kita nggak nyebur. Kayaknya antara di rough atau nggak di bunker. Ayo, Pin. Semangat, Pin. Leo, seperti biasa, bermain dengan sangat agresif karena drivernya jauh. Tapi kita nggak mau kalah. Karena ini kebetulan T-box-nya nggak jauh dari T-box biru. Biasanya, ini sih nyampe. Cuma nyampe bunker ya, biasanya. Cuma kita agak ngotot dikit. Karena Tami pasti aman. Tami ntar parkir di tengah. Kita gas. Biasanya kalau ngegas gini, agak pull nih. Hook nih, biasanya. Go! Woi, aduh. Tipis banget, tipis banget. Ah, PCK tidak cukup kuat. Anjir, pernah dikit lagi. Kevin nyemplung, guys. Jadi aku harus hati-hati, jangan kasih gue pressure daripada gue nyepluk nanti. Ayo tampar kira aja di tengah. Ya, oke. Okay. Tenang, tak kita tempelin biar berdi. Four. Shot. Pin, aman ya, okay. Pin? Oke, okay, aman. Oke. Okay. Gitu, baru partner. And no pressure. No pressure ya guys, soalnya Leo udah bagus banget. Jadi gue tinggal swing-swing aja, smash-smash. Okay. Itu sih air sih. Kurang kiri aja. Halo, Pak. Gak Leo apa-apa. Udah bagus. Ya, arah kart aja. Bagus. Shot! Oh, nempel! Oh. Arahnya udah bagus banget, stamina mukul. Cuma agak kurang dikit, gak apa-apa. Yeah. Kita coba on-in, sisa 110 gitu. Gue pakai 48 aja, agak di-punch gitu dikit. Lewat ya kayaknya ya? Kita belum tahu sih. Bahaya, takutnya lewat. Kalau lewat itu langsung turun ke air. Tapi kita lihat. Kita lihat dulu di depan. Oke, okay, kayak gitu. Oke, gak apa-apa. Bola kita aman sih aman, tapi susah banget. Buat 2 on, mudah-mudahan bisa up and down buat birdie. Ini susah sih. Susah banget, tenang. Jadi kalau dia gak nempel, ini adalah contoh yang salah bermain agresif. Kalau gak nempel. Tapi Leo sih masih bener sih. Wow, bye-bye. Bye-bye. Nice try. Yeah. Lewat. Kalau gue bilang ya, kiri satu jengkal gitu, Tam. Dia roll ini. Kayak segini sini. Arah sini nih. Iya kan? Oke, Tam. Berapa? Beneran oke, Vin. Oke lah, segitu mah. Bisa 1-4 ya. Menang si Mor. Anda jangan sembarangan, Anda. Mudah-mudahan nggak nyangkut. Paling kayak tadi lagi, kan? Enggak, ya, kalau ini masuk guys. Masuk, cipin. Sorry. Aduh, kita berdebat enggak apa-apa, enggak apa-apa, masih bisa 1-4. Oke lah, kita terlalu masih agresif mau chip in. Masih bisa 1-4 kan dia belum tentu. Ya, aja ya, lebih. Oh, gila, mau dong tadi. Kalau enggak ada pinnya masuk itu. Ngedang dia. Hoki setahun gue pakai, guys. Oke, kita deketin aja. Biar tap in par. Masuk. Oke. Masih jauh. Ini perjuangan kita parin, guys. Oke. Oh, apa-apa. Dia suportif kok anaknya. Thank you.
oke lah. Aduh, salah banget sih. Dua kali ngechip jelek banget. Sekarang kita tinggal berharap ini juga enggak masuk. Enggak masuk lah. Yeah, tim Enyu menang di hall ini. Par one up, ternyata main safe itu lebih penting, lebih guys, penting daripada lo agresif. Oh, ketiga kita lagi kalah. Jadi gue sama Ovisa satu over. Kevin sama Tami masih even. Strateginya salah. Gue terlalu main agresif. Harus mulai carry di sini. Jadi kita main agak aman aja. Incer par. Jangan nafsu buat birdie. Main dari gold lumayan jauh. Pinnya di depan gitu, deket apron. Jadi kalau kurang, untuk gue ini bahaya. Karena bisa balik ke bunker, itu kita nggak pengen lah. Jadi gue pakai nambahin satu stick. Biar gue cari green tengah aja yang penting. Kita lihat ya. Oke nggak, Mbak? Raf, nggak on. Gawat, raf kanan ya? Oke lah, aman. Yang penting nggak masuk air. Jarak 135 ke pin. Sebenarnya ini jarak in between. Pakai pitching kurang. Pakai 9, lewat. Tapi hari ini kita lagi nyobain bola baru. Callaway Chrome Tour X. Dari tadi sih gue coba, ini bola lumayan hot. Jadi terbangnya lebih jauh dari biasanya. Oke, on tengah. Jadi emang bener, bolanya terbangnya lebih jauh. Jarak 135, itu tadi kayaknya 140. Lah, kok kurang sih? Kok kurang ya? No pressure guys, Leo punya udah on. Kita coba pakai 9. Let's go! Ovisa masuk air, Leo on, kita di rough agak miring. Nggak on, agak miring begini agak susah. Tapi harusnya sih oke sih, yang penting landing bola di apron gitu. Ntar dia roll belok ke kiri. Nah, tolong dari arahin ya, tolong arahin Kevin, okay. Saya terbuta arah. Bagus! Ya, aduh, kurang ditahan. Apa? Semeter lagi jatuhnya, depan lagi padahal bagus loh. Hey, pressure woy. Sama Kevin disuruh apron, gue bener apron, tapi apron belakang. Oke, okay, gak apa-apa. Dari sini juga bisa masuk kok. Kurang 1 meter lagi depan tuh jatohnya. Harusnya oke. Okay. Coba ya. Turun lu. Oke. Masih bisa one putt. Par di tangan. Oke okay, kan? Guys, kita pakai caranya Indo Golf Hack ya, di down grip. Wah, good putt. Oke. Okay. Oke, okay, enggak apa-apa. Oke. Okay. Powernya oke. Okay. Emang Kevin ngechipnya jago. Jadi kayaknya mereka udah hampir pasti par. Biar kita ngejar ketinggalan, kita harus masuk biar berdik. Wow. Ini enggak good. Enggak. Anjir, disuruh mukul. Mukul lu. Diangkat-angkat aja. Pede aja udah. Simur lah, udah pasti masuk. Yang penting gimana mukul mikir itu gaya untuk selanjutnya. Jangan dipikir pas. Udah 3 hole, gue sama Ovisa masih 1 over. Kevin, Tami, even par. Ini kita di hole 6 Imperial sekarang. Kita main di gold, belakang banget. Jadi ini greennya hole 5, ini tee boxnya hole 6. Jadi buat teman-teman yang kesini, boleh cobain. Soalnya ini intimidating banget hole-nya. Wah, nggak solid, tapi yang penting lurus. Kita incer dulu on. Par 5 panjang, udah pasti hole ini jadi keunggulan buat Indo Golf Hack. Tapi nggak masalah, tadi kita main santai juga masih bisa menang. Jadi kita parkir-parkir tengah aja, 3 on juga nggak masalah. Ya, belum ada birdie, sayangnya di berdua. Itu salah sih, harusnya udah masuk. Kita coba ya. Ah! Topping gara-gara terlalu mau kenceng, cuma di tee box putih kayaknya.
Gawat guys, Kevin kecelakaan. Jadi aku harus bener-bener hati-hati di hall ini. Semoga nggak ikutan kecelakaan juga. Kita lihat guys. Good shot. Yes! Ini baru kerja sama tim yang baik. Aman ya? Aman. Fairway tengah guys. Kayaknya kali ini gue bisa nyelamatin Leo sih. Itu bola Leo kan? Bukan weh. Bukan. Depan tibok merah ada bola. Kemungkinan bola dari sebelah. Oke. Okay. Ya udah deh guys, pokoknya begitu. Oke, jadi meskipun pukulan kita lurus, kenanya oke, Kevin tadi nyepluk, tapi di hole ini Kevin bisa 70 meter di depan ya. Soalnya diselamatin oleh Solid. Maaf ya, Le. Oke. Bagus. Oke, udah aman di tengah, karena kita lagi kalah, harus main agresif. Baru tadi bilang harus main aman. Tapi karena ini sisanya masih sampai 300 meter, gue mau coba di OD. Ini sebenarnya nggak boleh ditiru, karena hole sempit. Cuma, kalau di OD itu biasanya bola cenderung nge-fade ke kanan. Jadi kita ambil arah kiri dikit, jadi kalau ke kanan dia masih aman. Set. Gila. Aman sih kata gue mah. Kiri, kiri. Bunker, bunker. Ke kanan gitu. Ya. Gak apa-apa. Yang penting kita 3 on-nya masih deket. Kita diselamatkan oleh Tio Valtami yang solid banget. Solid! Jauh di depan bolanya Leo. Tinggal 247. Tami mau coba pukul 3. Parkir aja di tengah sebelum bunker. Nanti gue biar bisa deket-deket green biar tershotnya nggak ngechip gitu. Biasa berdi. Hajar, Tam! Hajar! Solid! Badan gue ngangkat! Gawat ya, udah goyang-goyang! Oke, okay. Gue rasa sih boleh Tami tetap bisa 3 on. Jadi gue bakal tetap pakai ini. Gue mau lewat bunker sih sebenarnya tujuannya. Kita coba ya. Kemarin sih enak ya. Solid, bagus, wow. Aduh. Bunker kan? Bunker kanan kayak. Mudah-mudahan sebelum bunker. Oh, nice. Keren banget. Oke, okay, udah aman, udah on, at least par. Gue mau coba lebih agresif, pas jatuh yang dipin, kita buat bola spin. Tapi biasanya topping nih kalau udah mau kayak begini nih. Sayang, over banget powernya. Ayo guys, kita sekarang mau ngechip ke pin, jarak 20 meteran, semoga bisa ya. Semoga nggak topping, pakai bola pink. Sesuai dengan tema hari ini, pink pink. Apa? Baru dibilang jangan topping. Kita percaya kata Ovisa, 20 meter. Jadi nggak perlu keker lagi. Mudah-mudahan ini bisa deket. Mantap. Tempelin aja guys, yang penting par udah di tangan. Good roll. Oke lah, powernya pas. Nice. Tami udah lumayan deket, bagus banget puttingnya. Ini juga bunker shot Tami. Jadi gue tinggal bikin lebih deket doang. Dengan harapan hoki masuk. Sayang sekali. Aduh, lemas banget. Gak apa-apa guys, yang penting udah deket. Takut banget gue 12. Tapi oke lah, kayaknya sih par. Ya seri lah sama mereka. Ada kesempatan buat ngejar ketinggalan. Kalau masuk kita berdi. Oke, okay, nice try, nice try. Hampir. Masuk, please. Wow, yes. Yes. Nice par. Oke. Okay. Senggol aja. Senggol. Senggol bacok. Nice par. Goyang-goyang gitu aja. Goyang-goyang. Ini kata Ami tadi. Goyang-goyang. Sisa 2 hole, kita masih ketinggalan 1, masih plus 1. Kevin sama Tami masih even. Harusnya tadi kita bisa berdi, cuma hari ini kayaknya short game kurang oke. Ya, kita kejar terus. Mudah-mudahan di sisa 2 hole ini bakal ada miracle. Kita sikat ya. Incer green aja lah, pokoknya. Kalau nempel ya bonus.
Good shot. Nyata ini harusnya. Oh, kan biasa sih mau. Wih, gila. Gitu aja. Lu lihat gas finish gua. Udah kayak Scotty Chapler. Beda banget jir Kevin. Kita enggak boleh kalah. Kita harus bisa lebih dekat lagi dari Kevin. Aduh. Kevin udah nempel, jadi saya asal pukul aja. Asal pukul ya, Pin ya. Gas. Katanya hole in one. Iya, hole in one. Wah, ini bagus banget. Lewat. Oh, lewat. Oh my god. Terlalu solid. Solid. Solid, solid. Kevin. Selamatin gua. Please, kali ini gua harus selamatin Leo. Please lah, hole ini harus bagus, oke? Okay? Ah, kata gua mah. Beda banget Kevin, dia nete, udah hampir pasti birdie. Cuma ya karena kita mainnya stroke play, kita coba usahain yang penting bisa par di hole ini. Ya gitu bener gak, Le? Bener. Weh, bagus. Bagus. Oke. Okay. Jangan kamera. Akhirnya guys. Okay. Udah on, masih agak jauh. Mudah-mudahan ini bisa dekat atau masuk. Masuk up. Wow, wow. Wow. Oke. Okay. Gila, gila, gila. Gila, gila. Wih, gila. Luar biasa. Masuk ini, lihat nih. Timor. Tapi batingnya bagus banget sih. Seperti. No comment. No comment. Akhirnya kita udah sampai di hole terakhir match 2v2 scramble stroke play antara gua dan Ovisa dan Kevin dan Tammy. Kita masih satu over. Kevin dan Tammy barusan birdie, jadi mereka satu under. Apapun bisa terjadi, hole terakhir kita gas terus. Kita eagle. Yang tengah ya. Jir, bagus banget pukulannya. Kita kalau ngotot, ngeceplok lagi. Ya kita biasa-biasa lah. Kita biasa aja dapat birdie kok. 220 doang sih harusnya lewat lah. Kita pergi aja. Bagus banget. Carry please, carry. Carry lah. 220 kok. Ini di bawah. Oke. Lumayan. Never underestimate Kevin Billy. Apalagi kalau main sama cewek. Kalau solid sih lewat. Geber aja lah. Ya, geber aja ya. Aduh, malah kalau geber gak slice. Yes. Geber deh. Aduh, bukit kiri paling. Good shot, good shot. Bagus banget. Fairway tengah, keren. Digeber sama saya. Benar tengah. Ya. Terakhir. Emang enggak boleh sih. Bagus banget. Kayak gini digeber. Yang ada enggak slice. Bisa 143 sih. Tapi belum sama angin kali ya. Angin lawan. Mungkin tambah 10 meter. Pukul 150-an lah ya. Iya, 150 sih gua enggak bakal on. Pokoknya jangan sampai kurang ini. Kalau kurang tuh nanjak terus boleh nancep. Mendingan jatuh di green lewat dikit ya tuh enggak apa-apa. Sekarang. Ini susah nih, udah berdirinya susah. Aduh. Ini bagus. Naik, naik. Naik, naik. Oh, enggak bisa naik dia di bawah. Berasanya sih anginnya lumayan ya, terus humid banget. Kalau kondisi agak humid, agak lembab, menurut gua tambahin nomor itu lebih baik sih. Kita coba aja, gua pukul agak punch dikit. Ini bola draw ya. Bola di atas kaki. Gue pukul 160 ya. Aduh, belok gue parah banget. Terlalu banyak banget beloknya. Harusnya sih itu udah sejajar, cuma di kiri aja. Oke okay guys, kali ini kita mau coba supaya on pakai rescue. Semoga bisa ya, kita coba lihat. Oh, mentap! Waduh, waduh! Oke.
Oh nice, turun lagi. On bukan. Kevin sama Tami belum on. Jadi di hole terakhir ini kayaknya kita ada kesempatan bukan buat ngalahin, tapi at least kita bisa memperkecil ketinggalan kita. Jarak 115 angin lawan, gua mau pukul jarak 130. Oke. Okay. Okay. Pin high, tapi agak kanan. Mudah-mudahan puttingnya di hole terakhir bagus, bisa berdiri. Sayang banget guys, harusnya bisa on kalau nggak ada gundukan ini. Jadi bola aku ketahan di rough sini. Nggak apa-apa, kita chip nempel aja. Roll. Terbacet, nutup guys, nutup. Apa? Ini kanan, terus agak nanjak sih. Menurut gue ini nanjak kan lumayan banyak. Jadi main lebih agresif aja, gak apa-apa. Oke, bagus, nice. Oke. Gitu, guys. Katanya boleh ngomongin outfit gue hari ini, guys. Jadi outfit gue hari ini pink-pink, biar barengan sama Leo. Terus bola gue juga pink, pakai Mobius. Pokoknya well, outfit udah kece, putting juga harus kece, oke? Okay? Tetap pakai down grip-nya Indo Golfan. Deketin aja, deketin. Gile. Bukan, bolanya deketin. Bukan orangnya deketin, Lopi. Dan nanti gue deketin deh. Oh, nice putt. Oh, bagus. Bagus banget. Bagus. Wah, gawat. Masuk. Wow. Gila lagi, guys. Luar biasa. Pake... Gara-gara outfit gue sih dan Indo Golf hack punya grip. Pakai hacknya. Iya, yeah, pakai hacknya. Bagus banget, puttingnya jadi udah aman, kita udah pasti par. Ini gue main agresif dikit, biar bisa berdi ngejar ketinggalan. Kurang. Aduh. Yes. Yes. Yeah, good. Okay, good. Ayo Kevin. Ini pressure-nya terlalu tinggi guys di sini, agak keringetan. One putt lah masuk ini. Eh, gue boleh request gak? Apa? Yang penting Tami. Kenapa? Gue mau lihat. Coba ya. Ini udah bener belum, Pin? Kanan dalam ya. Gue boleh request gak sih? Tami baca break sendiri. Oh, enggak, enggak bisa. Ayo Simor. Yes, itu line-nya udah ditiban Tami. Jadi Kevin putting gak bakal masuk. Gitu. Oke guys, pressure supaya tetap merah skornya ini harus masuk. Jarang-jarang nih Kevin main under. Iya, jarang-jarang. Soalnya parternya Tami. Iya benar. Karena soalnya kadang-kadang parternya Theo belajar golf. Masuk. Yeah. Kasih. Kita game. Menang. Selesai sudah match kita hari ini, 2v2 scramble antara gue dan Ovisa lawan Kevin dan Tami. Sebenarnya hari ini mainnya nggak jelek, gue sama Ovisa main plus 1, tapi Kevin sama Tami solid banget, mereka main under 1. Ya bisa dibilang ketat lah, cukup serius mainnya. Mau ngucapin shoutout buat Imperial yang udah ngijinin kita konten di sini hari ini, dikasih tempat VIP juga, dan shoutout buat Nomad Golf yang udah bantu production-nya. Mudah-mudahan kalian suka kontennya. Ada part 2 lanjut di YouTube-nya Kevin Billy. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe. See you on the next video.